Adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita satu dulu ya. Satu dulu selesai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabarnya? Kalau Enci Priska sih sehat dan luar biasa. Enci-enci dan engkungku yang berada di kelas AK mengharapkan adik-adik juga berada dalam keadaan sehat dan luar biasa untuk menghadiri ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Adik-adik tahu nggak, sebentar lagi kita akan merayakan hari yang spesial loh. Tanggal 6 September nanti, kita akan merayakan hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak atau Pelkat PA. Untuk merayakannya, kita akan melakukan ibadah bersama dan acara khusus lainnya yang nanti rinciannya bisa adik-adik dengarkan di Warta PA pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita mau menyanyikan lagu pemanasan. Adik-adik, ayo kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama dengan gerakan ya. Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki ibadah IHMPA kita pada hari ini. Adik-adik, mohon tetap berdiri. Kita akan melakukan doa pembukaan yang akan dilakukan oleh adik Lea. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan beribadah memberkati cinci dan engkuk yang akan membawa firman Tuhan. Dan tolong berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon ampun akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu pembukaan untuk ibadah kita pada hari ini yang diambil dari Kidung Ceria nomor 22 ayat 1 dan 2, Besarlah Kasih Bapakku. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukannya kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu respon untuk Mazmur yang akan dibawakan dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Thank you.
Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya mau curahkan Roh Kudus bagi kami semua, agar kami dapat mengerti, dapat memahami firman yang akan kami baca dan kami dengar di pagi ini. Sertai juga hamba-Mu Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Kitab Yohanes, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah
aku dan kesaksianku. Pada zaman Nabi Yesaya di Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah adik-adik, ini adalah nubuatan tentang siapa? Ada yang tahu? Ya, Yohanes Pembaptis. Dia adalah perintis jalan bagi Mesias. Siapa itu sih Mesias, Ci? Mesias adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, Yohanes adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Karena mamanya Yohanes, Ibu Elizabeth, dan mamanya Tuhan Yesus, Ibu Maria, mereka bersaudara. Pada zaman Imam Zakaria sedang bertugas di Bait Allah, datanglah malaikat Tuhan. Namanya Gabriel, dan memberitahukan bahwa Ibu Elizabeth, istrinya Imam Zakaria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya disebut Yohanes. Adik-adik, tapi Bapak Zakaria gak percaya. Kenapa ya Bapak Zakaria gak percaya? Iya, karena Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah lanjut usia. Akhirnya, karena tidak percaya, Bapak Zakaria menjadi bisu. Bisu tidak bisa berbicara. Sampai akhirnya Yohanes lahir, baru Bapak Zakaria bisa berbicara kembali. Anugerah yang paling indah yang Tuhan Allah berikan bagi Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah adik-adik, sekarang gimana tentang Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu Yohanes Pembaptis lahirnya di mana? Yohanes lahir di Yudea. Yohanes Pembaptis lahir karena doa kedua orang tuanya. Mereka selalu meminta keturunan daripada Tuhan Allah. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tepatnya anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Yohanes sendiri, dia adalah seorang pendoa. Dia sangat rendah hati. Yohanes tinggal di padang gurun Yudea. Di
dia memakai jubah dari bulu unta dan berikat pinggangkan kulit hewan. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Yohanes adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Yohanes adalah pembuka jalan bagi siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Dan Yohanes inilah yang membaptis Tuhan Yesus dengan air. Genaplah sudah apa yang dinubuatkan nabi, ya, nabi Yesaya. Yohanes menyerukan kebenaran agar orang Israel bertobat dan membaptis mereka sebagai persiapan menyambut Tuhan Yesus. Yohanes berkata, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes tahu betul siapa dirinya, karena saat para imam dan orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka bertanya, apakah kamu Mesias? Ataukah kamu Elia? Atau kamu nabi yang akan datang? Adik-adik, Yohanes berkata dengan jujur, saya bukan Mesias, saya bukan Elia, dan saya bukan nabi yang akan datang. Yohanes memberi kesaksian yang benar tentang dirinya. Mesias yang akan datang jauh lebih besar, lebih berkuasa. Dia kudus dan suci. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis, dia pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia memberitakan jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita manusia. Yohanes memperingatkan agar orang-orang mau bertobat dan membaptis mereka dengan air. Yohanes menyiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, teladan apa sih yang bisa adik-adik ambil dari Bapak Yohanes ini? Adik-adik juga bisa seperti Bapak Yohanes, karena kita semua adalah saksi Kristus. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus mencerminkan sikap hidup yang baik sebagai anak Tuhan. Dalam bertutur kata harus dengan sopan dan baik. Juga dalam bertingkah laku, bersikap sebagai saksi Kristus, kita harus melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Apa sih hal-hal yang baik itu? Cik kasih contoh ya. Misalnya, adik-adik berkata dengan benar. Adik-adik berkata jujur. Apa yang adik-adik perkatakan, apa yang adik-adik perbuat, semuanya harus sejalan. Tidak boleh bohong.
jadi bisa mengingatkan kakak atau adik untuk selalu berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum belajar berdoa, sebelum tidur berdoa. Adik-adik bisa mengingatkan. Adik-adik juga bisa mengingatkan kakak atau adik untuk rajin-rajin ikut IHMPA. Adik-adik juga bisa mengingatkan saudara atau teman untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi teman-teman di sekolah, juga di rumah, membantu orang tua di rumah, ramah terhadap siapa saja, rendah hati, suka menolong sesama, suka berbagi, tidak sombong, mau mengakui kesalahan yang adik-adik lakukan, dan mau minta maaf. Dengan semua perilaku yang baik, berkata jujur, berlaku sopan, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Sehingga banyak orang yang melihat adik-adik, yang mengenal adik-adik, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah siapkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah adik-adik, sebagai aktivitas kita pagi hari ini, table yang adik-adik bisa cari untuk AK1, 5 perbuatan yang baik yang bisa adik-adik temukan di table berikut ini. Untuk AK2 ada 10 perbuatan yang baik yang bisa adik-adik temukan. Jangan lupa foto hasil kerjanya kirim ke Uji Irel. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sebagai respon kita untuk firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 202. Murid Tuhan, jadilah. Sekali lagi ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tugas dan aktivitas yang harus kita lakukan nanti, dan juga merespon firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Sebelum persembahan, kita berdoa syafaat dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita bersatu hati, bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena pagi ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Engkau mau memberkati agar kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar dan ingatkan kami Tuhan, agar kami mau menjadi saksi Kristus dengan berlaku baik kepada semua orang seperti firman Tuhan pagi ini. Contohnya dengan mendoakan sesama-sesama kami. Pagi ini kami ingin mendoakan sesama-sesama kami, keluarga dan teman-teman kami. Engkau mau senantiasa berkati mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati segala aktivitas yang mereka lakukan agar mereka selalu ingat untuk berlaku baik dan memuliakan namamu selalu. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami dan mereka yang sedang sakit. Engkau mau jadi dokter, engkau mau sembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka minum, agar mereka boleh kembali sembuh dan beraktivitas normal kembali. Untuk mereka yang berulang tahun, engkau mau berkati agar sukacita ini bukan hanya untuk hari ini saja atau untuk hari ulang tahunnya saja, tetapi sukacita tersebut bisa dibawa dan dibagikan kepada orang lain. Kami juga ingin berdoa untuk Gereja Nazaret. Engkau mau berkati segala program kerja dan acara-acara yang akan dilakukan oleh Gereja Nazaret agar itu semua boleh jadi untuk kemuliaan namamu saja. Begitu juga untuk acara hari ulang tahun Pelkat PA yang sebentar lagi akan kami rayakan. Engkau mau berkati segala persiapannya dan juga acara ini agar boleh berjalan dengan lancar, sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu saja Tuhan. Untuk negara kami Indonesia, engkau mau berkati agar COVID-19 ini segera selesai Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas normal kembali. Engkau mau berkati presiden dan semua orang yang bertugas agar negara Indonesia ini dapat semakin berkembang dan semakin baik lagi. Tuhan Yesus, doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik ambil celengannya yang sudah disiapkan dari bulan Juni atau Juli lalu ya tuh. Nanti kita berikan uang persembahan kita masukkan ke dalam celengan ini. Yuk, Nci Iren mau ajak semuanya memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, doa persembahan pagi ini akan dibawakan oleh adik Jericho ya. Yuk adik-adik, Nci Iren ajak berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita sambil berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala,
dan adik Jericho akan memimpin doanya. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Semoga berkenan dan menyenangkan hatimu. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Nah, adik-adik, sudah duduk manis? Sudah siap mendengarkan Warta PA pagi ini? Ada 5 informasi di Warta PA pagi ini. Yang pertama, hari ulang tahun Pelkap PA. Di bulan September ini, Pelkap PA kita berusia 62 tahun loh adik-adik. Nah, ada 3 acara sebagai rangkaian HUT Pelkap PA. Yang pertama, ibadah tanggal 12 September 2021 minggu depan akan digabung bersama dengan ibadah jemaat. Jadi adik-adik minggu depan ibadah bersama mama papa ya melalui YouTube Nazaret jam 10 pagi. Kemudian HUT PA juga ada lomba-lomba dan hadiah-hadiah loh adik-adik. Lomba HUT PA akan diadakan hari Sabtu tanggal 18 September 2021 jam 9 pagi melalui ruang biru. Hayo adik-adik mau ikut lomba-lombanya? Ada banyak hadiahnya juga tentunya adik-adik. Jangan lupa hadir ya. Acara yang ketiga HUT Pelkap PA, ibadah gabungan dari kelas Balita-Balita, kelas AK, dan kelas AT digabung untuk ibadah bersama jam 8:30 pagi melalui Zoom dan dipimpin oleh Kak Robi Sahertia. Ayo, penasaran gak adik-adik? Ibadah HUT Pelkap PA kali ini seperti apa ya? Jangan lupa hadir ya adik-adik di ibadah gabungan 19 September 2021. Oke, pengumuman yang kedua. Persembahan. Nah, adik-adik tahu ini apa? Celengan. Kan adik-adik sudah memberikan persembahan dari 3 bulan lalu dimasukin ke dalam celengan. Nanti di akhir bulan ini setelah ibadah tanggal 26 September 2021 adik-adik akan kumpulkan celengan ini ya. Nanti minta tolong mama papanya mengumpulkan celengan yang adik-adik berikan, yang adik-adik isi persembahannya ke kantor gereja ya. Boleh ditulis namanya supaya Enci dan Engku tahu. Oh, adik ini sudah mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang diberikan ke kantor gereja. Jangan lupa ya adik-adik, tetap memberikan persembahan di dalam celengannya. Yang ketiga, pengumuman yang ketiga, latihan paduan suara Pelkap PA tetap dilakukan loh adik-adik setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11:30 siang melalui Google Meet. Yuk adik-adik yang mau ikut, ikutan yuk. Kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui latihan paduan suara Pelkap PA ya adik-adik. Informasi yang keempat, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah bertugas hari ini. Ada adik Lea, adik Sief, dan adik Jericho. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya adik-adik. Informasi Warta Pelkap PA yang terakhir, yang kelima. Jangan lupa adik-adik, tetap lakukan prokes. Pakai masker kalau mau keluar rumah. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Jangan lupa, kalau adik-adik sudah selesai beraktivitas dari luar rumah, lalu masuk ke dalam rumah, jangan lupa langsung mandi dan ganti baju bersih. Oke adik-adik, cukup sekian untuk Warta Pelkap PA pagi ini. Terima kasih. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah sampai di pengutusan. Enci Iren mau ajak semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Yesus Berpesan dari Kidung Ceria 265 sambil berdiri ya adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
berpesan bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah sampai di bagian penutup IHMPA kita. Kita mau berdoa pengutusan ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh impa di pagi hari ini. Terima kasih juga karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau ingatkan kami untuk selalu menjadi saksi, untuk menjadi anak Kristus yang baik dengan melakukan segala kebaikan, perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, kita saat teduh dulu ya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.